Welcome to my channel. Technology. Selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kami akan membahas tentang salah satu sistem pertahanan udara terbaik yang dikembangkan oleh Rusia, yaitu sistem pertahanan udara Pantsir. Pantsir adalah sistem pertahanan udara yang dirancang untuk melindungi target penting dari ancaman udara. Sistem ini terdiri dari kendaraan bergerak yang dilengkapi dengan senjata anti pesawat, termasuk peluru kendali berpemandu radar dan inframerah. Pantsir dikembangkan oleh perusahaan produsen senjata Rusia. Dan berikut adalah 5 Pantsir tercanggih yang dimiliki oleh Rusia. Nomor 5. Pantsir 2M. Pantsir 2M Rusia adalah sistem pertahanan udara jarak dekat yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Rusia KBP Instrument Design Bureau. Berikut adalah beberapa kehebatan dari Pantsir 2M. Kemampuan multisensor. Sistem pertahanan udara ini dilengkapi dengan radar 3D dan sistem elektro-optik. Dengan kemampuan multisensor ini, sistem dapat mendeteksi target udara pada jarak jauh dan mengidentifikasi sasaran dengan akurasi yang tinggi. Peluru kendali. Pantsir 2M dapat menembakkan peluru kendali dengan jangkauan hingga 30 km. Peluru kendali yang digunakan oleh sistem ini dilengkapi dengan berbagai jenis pandu, termasuk pandu radar dan pandu inframerah, sehingga memungkinkan untuk menembak sasaran dengan akurasi yang tinggi. Kecepatan reaksi. Pantsir 2M memiliki kecepatan reaksi yang sangat cepat terhadap target udara yang masuk. Sistem ini dapat menembakkan peluru kendali dengan waktu respon yang sangat singkat, sehingga memungkinkan untuk menghalau serangan udara dengan efektif. Teknologi terbaru. Pantsir 2M menggunakan teknologi terbaru, termasuk sistem digital yang lebih efisien dan efektif dalam mendeteksi dan juga menembak target udara. Modular. Pantsir 2M dirancang dalam bentuk modul, sehingga mudah dipasang dan dipindahkan. Modul-modul ini juga memungkinkan untuk peningkatan kemampuan sistem dalam hal mendeteksi, mengidentifikasi, dan menembak target udara. Perlindungan udara terhadap berbagai jenis ancaman. Pantsir 2M mampu melindungi sasaran dari berbagai jenis ancaman udara, termasuk pesawat tempur, helikopter, dan rudal jelajah. Sistem ini juga dapat memberikan perlindungan terhadap serangan dari beberapa sasaran udara secara bersamaan. Dengan kemampuan multisensor yang canggih, peluru kendali yang akurat, kecepatan reaksi yang tinggi, teknologi terbaru, dan modular, Pantsir 2M Rusia menjadi salah satu sistem pertahanan udara terbaik untuk memberikan perlindungan udara terhadap berbagai jenis ancaman di medan tempur. Nomor 4. Pantsir MB. Pantsir MB Rusia adalah sistem pertahanan udara jarak dekat yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Rusia, KBP Instrument Design Bureau. Berikut adalah beberapa kehebatan dari Pantsir MB. Kemampuan multisensor. Sistem pertahanan udara ini dilengkapi dengan beberapa jenis sensor, termasuk radar 3D, radar pencarian, dan sistem elektro-optik. Dengan kemampuan multisensor ini, sistem dapat mendeteksi target udara pada jarak jauh dan mengidentifikasi sasaran dengan akurasi yang tinggi. Peluru kendali. Pantsir MB dapat menembakkan peluru kendali dengan jangkauan hingga 20 km. Peluru kendali yang digunakan oleh sistem ini dilengkapi dengan berbagai jenis pandu, termasuk pandu radar dan pandu inframerah, sehingga memungkinkan untuk menembak sasaran dengan akurasi yang tinggi. Kecepatan reaksi. Pantsir MB memiliki kecepatan reaksi yang sangat cepat terhadap target udara yang masuk. Sistem ini dapat menembakkan peluru kendali dengan waktu respon yang sangat singkat, sehingga memungkinkan untuk menghalau serangan udara dengan efektif. Fleksibilitas. Pantsir MB dapat dioperasikan dalam berbagai kondisi medan tempur yang berbeda, termasuk di lingkungan perkotaan dan medan tempur yang terpencil. Selain itu, sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem pertahanan udara lainnya untuk memberikan perlindungan yang lebih luas. Perlindungan udara terhadap berbagai jenis ancaman.
Pensir MB mampu melindungi sasaran dari berbagai jenis ancaman udara, termasuk pesawat tempur, helikopter, dan rudal jelajah. Sistem ini juga dapat memberikan perlindungan terhadap serangan dari beberapa sasaran udara secara bersamaan. Dengan kemampuan multisensor yang canggih, peluru kendali yang akurat, dan kecepatan reaksi yang tinggi, Pensir MB Rusia menjadi pilihan yang baik untuk memberikan perlindungan udara terhadap berbagai jenis ancaman di medan tempur. Nomor 3. Pensir S1. Pensir S1 Rusia adalah sistem pertahanan udara jarak dekat dan jarak menengah yang memiliki kehebatan luar biasa dalam melindungi sasaran udara dari serangan rudal, pesawat tempur, dan helikopter. Berikut adalah beberapa kehebatan dari Pensir S1. Kemampuan multisensor. Pensir S1 memiliki kemampuan multisensor, termasuk radar 3D, radar pencarian, radar pelacakan, dan sistem elektrooptik. Sistem ini mampu mendeteksi target udara pada jarak jauh dan mengidentifikasi sasaran dengan akurasi yang tinggi, sehingga memungkinkan sistem untuk menembakkan peluru kendali dengan tepat. Peluru kendali. Pensir S1 dapat menembakkan peluru kendali dengan jangkauan hingga 20 km yang mampu melacak target dengan kecepatan hingga 1.200 meter per detik. Peluru kendali yang digunakan oleh Pensir S1 juga dilengkapi dengan berbagai jenis pandu seperti radar, inframerah, dan laser sehingga memungkinkan untuk menembak sasaran dengan akurasi yang tinggi. Proteksi dari serangan. Pensir S1 memiliki kemampuan untuk melindungi sasaran dari berbagai jenis serangan, termasuk rudal jelajah, peluru kendali, pesawat tempur, dan helikopter. Sistem ini dapat memberikan respon cepat dan menghalangi serangan dengan cara menembakkan peluru kendali dengan tepat waktu. Integrasi sistem. Pensir S1 dapat diintegrasikan dengan sistem pertahanan udara lainnya, termasuk rudal dan sistem pertahanan udara jarak jauh, sehingga memungkinkan untuk melindungi wilayah yang lebih luas dari ancaman udara. Dengan kemampuan peluru kendali yang canggih dan sistem pertahanan udara yang terintegrasi dengan baik, Pensir S1 Rusia menjadi salah satu pilihan terbaik untuk memberikan perlindungan udara kepada sasaran dari serangan udara musuh dalam medan tempur yang kompleks dan beragam. Nomor 2. Pensir SA. Pensir SA Rusia adalah sistem pertahanan udara portable yang dirancang untuk memberikan perlindungan udara kepada pasukan darat di medan tempur. Sistem ini memiliki kehebatan yang luar biasa dalam melindungi pasukan dari ancaman udara, baik dari pesawat maupun rudal yang diarahkan ke darat. Berikut adalah beberapa kehebatan dari Pensir SA Rusia. Portabilitas. Salah satu kehebatan utama dari Pensir SA adalah kemampuan portabilitasnya. Sistem ini dapat dengan mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya menggunakan kendaraan khusus atau transportasi udara, sehingga memungkinkan untuk digunakan di medan tempur yang berbeda-beda. Kemampuan melacak target. Pensir SA memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan melacak target udara pada jarak jauh menggunakan radar 3D, termasuk target yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Sistem ini juga dapat mengidentifikasi target dengan akurasi yang tinggi dan memutuskan untuk menembak atau tidak menembak. Kemampuan menembakkan peluru kendali. Pensir SA dapat menembakkan peluru kendali berpemandu radar dan inframerah dengan jangkauan hingga 20 km. Peluru kendali ini dapat mencapai kecepatan yang tinggi dan mengenai target dengan akurasi yang tinggi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada sasaran yang dilindungi. Kemampuan melindungi pasukan darat. Pensir SA dirancang untuk melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Sistem ini mampu memberikan perlindungan udara yang efektif dan cepat dalam situasi darurat, sehingga memungkinkan pasukan untuk melanjutkan tugas mereka tanpa terganggu oleh ancaman udara. Dengan kemampuan portabilitas dan perlindungan udara yang tinggi, Pensir SA Rusia menjadi salah satu pilihan terbaik untuk memberikan perlindungan udara kepada pasukan darat dalam medan tempur yang berbeda-beda. Nomor 1. Pensir MA. Pensir MA Rusia adalah salah satu sistem pertahanan udara tercanggih di dunia dan merupakan versi ekspor dari Pensir S1.
Sistem ini memiliki kemampuan yang sama dengan PESIR S1 dan telah digunakan oleh beberapa negara di seluruh dunia, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Berikut adalah beberapa kehebatan dari PESIR ME Rusia. Kemampuan menghadapi ancaman udara. PESIR ME mampu menghadapi berbagai jenis ancaman udara, termasuk pesawat tempur, rudal jelajah, dan pesawat tak berawak. Sistem ini dapat menembakkan peluru kendali berpemandu radar dan inframerah dengan jangkauan hingga 20 km, serta menggunakan senjata anti pesawat 30 mm untuk menembak target udara yang lebih dekat. Kemampuan melindungi target dari serangan udara. PESIR ME digunakan untuk melindungi instalasi militer dan infrastruktur penting dari serangan udara musuh. Sistem ini mampu mengidentifikasi dan menghancurkan target udara dalam waktu singkat, sehingga dapat mengurangi kerugian dan kerusakan pada target yang dilindungi. Mobilitas yang tinggi. PESIR ME dirancang untuk dapat diangkut dan dipasang dengan cepat serta mudah menggunakan kendaraan roda. Hal ini memungkinkan sistem ini untuk dipindahkan dengan mudah ke lokasi yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan pertahanan udara. Keandalan yang tinggi. PESIR ME dirancang untuk beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan lingkungan yang berbeda-beda, serta memiliki kemampuan untuk beroperasi secara otomatis atau manual. Sistem ini juga dilengkapi dengan sistem kendali tembakan yang canggih, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam penggunaannya. Dengan kemampuan dan keandalan yang tinggi, PESIR ME Rusia menjadi salah satu pilihan terbaik dalam melindungi instalasi militer, infrastruktur penting, dan objek sipil dari ancaman udara. Itulah 5 senjata pertahanan udara PESIR yang dimiliki oleh Rusia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.